Abang ini sering lewat dari tanjakan Bukit Kodok nih, bosku. Kita ke bawah dulu ya. Wah, ini. Wah, kita akan coba nanti nunggu sampai proses evakuasi ya, bosku. Wah, supirnya alhamdulillah selamat. Oh ya. Oh, mak jang. Wah, habis nafas. Aduh. Dua. Halo, Wak. Ada truk tangki juga. Habis lagi napasnya. Uya, keberan truk. Ambil ancang-ancang di jalur kanan ini. Ngeri gitu ya di tengah ya. Bosku mau nanjak ya. Luar biasa. Trailer kontainer, trailer balap. Ada dua unit truk Hino. Hujan deras bosku. Kita ini merekam hujan-hujanan ini bosku. Hino hitam. Ups. Umak yang mengganas loh Bukit Kodok ini bos. Udah putus orang juga teronton. Wah terus kena. Umak yang. Hati-hati. Oh ya. Tuh kena ini bos. Teman duluan ya. Wah, kalau di sana. Iya, hampir. Iya. Trailer balap lagi, bosku. Oh, bagian. Oh, bosku. Di belakang. Halo teman-teman, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini. Di mana hari ini tepatnya di tanggal 29 Maret 2024 bosku, di hari Jumat bosku. Namun pada hari ini terjadinya insiden, yaitu kabar buruk satu unit truk tangki yang laka ataupun kecelakaan masuk Farid bekuan pinggir jalan ini bosku. Lokasi kejadian ini yaitu di bawah tanjakan Bukit Kodok ataupun sekitar tanjakan Bukit Kodok, tepatnya yaitu di simpang anggrek bosku. Truk tangki ini yaitu bermuatan CPO, namun pada kita melihat di sini truk tangki sedang dibongkar muatan ataupun dipasing muatan ke truk yang di sebelah ini bosku. Menurut informasi keterangan supir selamat dari insiden kejadian ini bosku. Semoga bosku dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usaha dan urusannya bosku. Inilah keadaan dari satu unit truk tangki yang lepas kendali dan masuk parit bekuan pinggir jalan.
Namun kita mendapatkan kabar lagi di atas tanjakan Bukit Kodok sana terjadinya satu unit truk FAU seperti truk tangki insiden yang masuk parit bekuan ini bosku. Jangan lupa video kita ini di like dan di subscribe, aktifkan terus notifikasi loncengnya agar YouTube kita ini bisa lebih berkembang lagi. Kita akan setelah merekam aktivitas kejadian ini, kita langsung ke tanjakan Bukit Kodok dan melihat satu unit truk FAU yang laka di atas tanjakan Bukit Kodok sana. Inilah keadaan dari truk tangki yang terbaring di parit bekuan ini, terlihat keadaan mesin dan gerdangnya bosku. Langsung kita ke depan melihat dari kondisi kabin truk, dan kabin truk sangat ringsek ya bosku. Kita doakan ini agar cepat terkondisikan dan cepat dievakuasi. Oke bosku, kita udah berada di atas tanjakan Bukit Kodok ataupun sebelum simpang KB, depan situ simpang KB ataupun simpang sungai Daun ya bosku. Sini satu unit truk FAU yang masuk ke parit bekoan pinggir jalan di atas tanjakan Bukit Kodok ya bosku. Terlihat di sini. Waduh, ini ya. Wah, sama seperti kondisi dari truk tangki CPO ya bosku yang di sana tadi. Yang di simpang anggrek ini bermuatan pupuk menurut informasinya ya bosku. Wah, parah juga ya bosku. Wah, gawat, langsung ke sini. Wah, luar biasa ini ya bosku ya. Supirnya bang? Hah? Supirnya bang? Enggak, itu. Tapi selamat supirnya kan? Aman. Alhamdulillah supir tidak terjadi apa-apa, selamat dalam insiden kejadian kecelakaan ini ya bosku. Kita doakan cepat terkondisikan. Wah, parah ya ini. Kita bisa ke apa, ke bawah dulu. Ini abang itu supirnya ya bosku, semoga abang ini ditabahkan atas cobaan ini ya bosku. Abang ini sering lewat dari tanjakan Bukit Kodok nih bosku. Kita ke bawah dulu ya. Wah, ini. Wah, kita akan coba nanti nunggu sampai proses evakuasi ya bosku. Wah, supirnya alhamdulillah selamat. Jadi di sini jalan diamankan dengan teman-teman. Maksudnya dari teman supir. Ya bosku. Ini ada truk FAU juga. Jadi kita tunggu nanti proses evakuasinya, entah hari ini entah besok ya bosku. Tetap di YouTube kita di Bukit Kodok hari ini. Semoga bisa bermanfaat selalu info-info kita di sekitar tanjakan Bukit Kodok dan Jalan Limsum Sumatera Utara ini bosku. Kita akan ke tanjakan Bukit Kodok lagi ya. Kondisi rame ya bosku. Wah, rame sekali.
truk Cino. Maaf, Pak. Ada bus juga, bosku. Kondisikan ini ya bosku, sudah hidup mesinnya, semoga cepat nanjak ya dari Bukit Kodok ya bosku. Intercooler Tuso warna hijau JL ya, nampaknya supir mau masuk ke dalam. Cino Anugrah Mandiri, yuk langsung salib kawannya. Mandiri lagi bosku. Ya, intercooler udah diangkat kabin lagi bosku. Mungkin mau diperbaiki lagi entah apanya ya. Semoga cepat lain interkondisikan ya bosku. Soalnya ini rame pula sore truk-truk yang menanjak ya. Truk box Cino dan Tuso. Luar biasa bosku, duit menanjak. Wah, habis nafas. Aduh. Aduh, Wak. Halo, Wak. Jang. Mereka cantik. Bang, tahan dulu, Bang. Gimana truk-truk menanjak banyak pula, bosku? Ini harus atrik ya, bosku, mundur maksudnya. Karena di apapun diganjel ini percuma ya, bosku. Karena takutnya nanti apa pula ya gitu.
Ataupun kalau turun ke bawah untuk ganjelkan itu udah percuma bosku, karena menurut dari perkataan supir truk terkular ini harus mundur dulu gitu. Di bawah sana ada satu unit trailer, oh dua unit truk trailer bermuatan paku bumi bosku ya. Ada truk tangki juga. Supir ya bosku, ternyata bang itu tadi itu adalah supir satunya yang turun tadi mengganjal kan bosku. Abang ini baru supir duanya. Nah, rupanya bapak itu tadi tidak bisa disepelekan ya bosku, meskipun agak kakinya gitu tadi ya agak pincan, tapi luar biasa ya rupanya supir satunya. Oke, tahan lo, tahan bang, tahan. Ini supir duanya ya bosku, dari truk Hino Anugrah Mandi apa Termoking. Ayo kita doakan sama-sama agar bisa menanjak ya. Ayo wah, gas wah. Ini rupanya supir seniornya, luar biasa. Hati-hati wah ya. Selamat sampai tujuannya wah. Hati-hati bang. Masuk ke dalam truk ya bosku. Oke, digas yuk. Dulu bang, tahan. Thank you.
kondisi di tanjakan hujan bosku. Supir truk turun lagi bosku. Tunggu ya bosku, ada Grand Max apa-apa nih, muatannya luar biasa bos, gawat. Jadi jalan Dino Box Ternoking bosku, langsung buka. Diatur jalan bosku. Oke, udah masuk lagi supirnya, mau digas lagi nih. Oke, gas. Oh, macam. Wih. Mundur banyak, kena mundur bosku. Di bawah. Ngeri di bola di tengah ya. Ataupun mengecut dari atas ini. Oh, dari bawah. Gas dari bawah buat sampai ke atas gitu. Ini mekaniknya bosku, bapak ini. Oh iya, dari sebelah sini katanya, sebelah kanan bosku. Berarti jalur kanan ya, menanjaknya. Ambil jalur kanan. Mekanik langsung jadi pemandu di atas tanjakan titik bodohnya. Kocak banget nih, ada minibus telolet-nya ya bosku, teratai telolet. Oh mak jam, besok lebaran naik ini awak nih, teratai Isuzu. Kasih telolet, kasih telolet. Oke,
Tololetnya mana? Di jalan bosku. Selamat sampai tujuan. Terima kasih atas pemberiannya. Trailer tiba Surya bosku dari atas tanjakan Bodong. Ada dua unit ya. Ini juga arah Medan. Oke, hati-hati di jalan bosku. Selamat sampai tujuannya. Ini trailer bau tiba Surya ya. CPU tangki intercooler busul bosku. Sepertinya mengambil jalur kanan untuk memudahkan menanjak WGT ya. Walah, kayak mau habis napas wak. Astaga, gak kuat wak. Ayo gas terus. Ayo gas. Gas terus. Gas terus. Tujuannya bosku di Ganteng. Makanya proses sayur juga ada oleng-oleng di aku bosku. Soren dua unit bosku, 4x2 dan 6x2 20 PS. Ya udah, oke. Terima kasih, hati-hati bosku. Yang di simpang Sungai Daun tadi ya bosku, di atas tanjakan Bukit Kodok dibilangkan supir ini luar biasa pengertiannya dan pemberitahuannya. Terima kasih banget ya. Walaupun kita udah kesana tadi, ini satu unit truk full diesel dan truk fuso box dan truk fuso losbak bosku. Dua unit menanjak. Up, full diesel habis napas. Waduh, udah turun kernetnya langsung bisa lagi.
Oke, hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Op, habis lagi napasnya. Ya, keberan truk tangki umak jam. Ya, awet bang. Langsung kretnya langsung sebut turun bosku, luar biasa ya. Ada Hino juga. Yang di belakang mobil, mobil yang di belakang. Awas. Dan ada Hino putih. JSA menurun bosku. Trailer Fuso ada 2 unit bosku menanjak ya. Luar biasa. Trailer kontainer, trailer balap. Paling kawannya terus. Oh,
Iya. Iya, udah terus. Dikasih duit bosku sama truk Hino 50.000. Makasih Pak Sopir, sehat selalu. Wah, Hino Ranger man sama trailer. Kita mendung mau hujan lagi. Di posisi tanjakan Bukit Kodok, hujan bosku pada jam 2:30 menjelang sore. Kita melihat di bawah sana ada dua unit truk trailer Uso bermuatan paku bumi ataupun bermuatan berat, dan ini ada truk tol diesel ataupun truk sayur bosku. Nampaknya truk trailer itu menanjaknya dengan sangat berhati-hati dan slow-slow ya bosku, yang ngegas. Si kuning super grip langsung balap. Iya. Luar biasa ya. Wow, deras juga hujannya. Angin pun juga kencang ya bosku. Ada dua unit truk Hino. Hujan deras bosku. Kita ini merekam hujan-hujanan ya bosku. Hino hitam. Ups. Umat yang mengganas lah Bukit Kodok ini bos. Udah putus orang juga teronton.
Langsung berhenti videonya. Apa yang terjadi? Wah, turun kernet. Oh, mak jam. Hati-hati. Oh ya. Turun kernetnya, Pak. Teman duluan ya. Trailer khusus super grid bermuatan paku bumi bosku.
ditarik. Lampu merah ditarik ya, Bu. Unit ya, ada 2 unit. Ini kosongan apa demo akannya? Thank you.
bosku. Dan dua unit truk tipe 6 galian 4. Thank you.
nanti pun melihat. Oke, hati-hati di jalan dirimu. Trailer khusus terlihat di bawah sana. Hati-hati menanjaknya ya, itu. Berapa unit tadi ya? Oh, kayak gini ya, bawa kontainer. Oke, bosku, ada di jalan. Ya, ini ada lagi. Ya, di jalan bosku, dan ada trailer Nino bermuatan bangunan jalan tol ya. Trailer Nino. Oke, wah, intercooler balap. Segini nih si Basurianya. Awas di belakang. Waduh.
Mercy Axar bosku, muatan paku bumi. Sangat slow menanjaknya ini ya, Mercy Axar Trailer. Sekarang panas di tanjakan Bukit Kodok sekitar pukul jam 4:30 sore ya bosku. Ini keadaannya, tadi kondisinya cuacanya sangat panas sekali, sedangkan truk tangki yang dibawa tanjakan Bukit Kodok masih dalam bongkar muatan, pindahan muatan ya. Yang di atas juga truk PAUD lagi proses menunggu truk temannya dari Perawang Pekanbaru bosku. Inilah kondisinya, mungkin besok baru bisa dievakuasi ataupun nanti malam. Kita doakan agar cepat terkondisikan ya bosku. Oke, inilah sore hari setelah hujan dari tadi.